Halo beauty people, selamat datang kembali di channel YouTube Dokter Kulit Firda. Kali ini di segmen Know You Know, saya akan kupas tuntas tentang moisturizer. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang moisturizer, saya akan menyampaikan satu literatur yang menjelaskan tentang moisturizer itu sendiri dari The Science Behind Skincare All About Moisturizer by Zhu Dedrelis yang menyatakan bahwa pelembab itu mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk kulit kita. Jadi secara spesifik, dia menyatakan bahwa pelembab membuat kulit menjadi lebih lembut dan halus, meningkatkan hidrasi kulit, memperbaiki karakteristik penampilan kulit, serta sebagai alat untuk membawa beberapa kandungan ke dalam kulit, misalnya vitamin, antioksidan, kemudian bisa juga zat-zat antiinflamasi dan eksfoliasi. Jadi sebenarnya nih, pembersih kulit dan pelembab adalah dua aspek yang paling dasar dari higienitas manusia. Pembersih adalah proses menghilangkan zat dari permukaan kulit, sedangkan pelembab sendiri adalah proses mengembalikan apa yang telah dibuang. Jadi, pelembab ini dikembangkan untuk mengembalikan lipid ke permukaan kulit setelah dibersihkan. Tetapi, kini telah berkembang menjadi bahan untuk membawa bahan aktif pada kosmetik. Jadi, sesuai dengan perkembangan zaman, maka moisturizer ini mempunyai fungsi yang sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit kita. Jadi, saya ulang lagi ya beauty people, bahwa tujuan daripada pelembab atau moisturizer itu sendiri mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah menjaga kulit menjadi halus dan lembut, kemudian meningkatkan hidrasi kulit, memperbaiki penampilan, memungkinkan untuk menghantarkan zat ke dalam permukaan kulit. Khusus untuk menjadikan kulit lembut dan halus, apa yang harus kita butuhkan di sini adalah biasanya menggunakan emolien. Emolien merupakan zat berminyak tipis yang dapat mengendap pada lapisan kulit kita untuk sementara waktu sampai pembersihan berikutnya. Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk emolien ini banyak pilihannya. Mulai dari yang bersifat jangka panjang, ada juga yang bersifat untuk kulit kering, ada juga yang bersifat untuk proteksi. Jadi kita bisa menggunakan banyak pilihan emolien. Misalnya di sini adalah propilen glikol, jojoba oil, kemudian bisa juga isopropil palmitat, atau bisa juga menggunakan dimethicone dan lain-lain. Tujuan yang kedua dari pelembab ini adalah meningkatkan hidrasi kulit. Dengan adanya pelembab kita gunakan, maka dia dapat memperlambat hilangnya air dari permukaan kulit kita atau yang kita kenal dengan transepidermal water loss. Hal ini dilakukan dengan menempatkan bahan yang kedap air di atas kulit kita untuk memperlambat penguapan dan mengoleskan zat ke permukaan kulit untuk menarik air. Hal ini otomatis sangat penting karena dapat mengurangi garis-garis halus akibat dehidrasi, terutama di sekitar mata yang kulitnya memang tipis. Tujuan ketiga adalah memperbaiki penampilan. Kita tahu dengan bertambahnya usia akan terjadi penumpukan melanin, hemoglobin, dan distribusi kolagen menjadi tidak teratur. Pelembab mampu memberikan lapisan tipis berpigmen ke permukaan kulit kita, atau bisa juga dia meningkatkan pantulan cahaya dari permukaan kulit sehingga dapat meningkatkan tampilan pada kulit. Hal ini biasanya bisa kita gunakan seperti iron oxide dan bahan-bahan reflektif optik seperti mica, sisik ikan. Hal ini sangat penting karena bisa bermanfaat juga sebagai anti penuaan. Sekarang apa sih kaitannya skin barrier dengan pelembab? Pelembab dapat memperbaiki kekeringan kulit yang kita kenal dengan sebutan sirosis. Skin barrier yang utuh akan menjaga total epidermal water loss atau kehilangan air
dalam kisaran yang sehat, sehingga kerusakan skin barrier yang disebabkan oleh karena sirosis bisa kita hindari. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme pelembab itu sendiri? Jadi pelembab ini, beauty people, ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah sebagai oklusi, yang kedua sebagai humektan, 3 hydrophilic matrix, dan nomor 4 adalah photoprotection. Sebagai oklusi, di sini apa sih arti oklusi itu sendiri? Fungsi pelembab oklusi adalah menempatkan barrier yang kedap air di atas permukaan kulit sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perbaikan barrier kulit atau pertahanan kulit. Pelembab di sini yang paling sering digunakan untuk jenis oklusi ini adalah petrolatum, di mana petrolatum ini bisa mengurangi total epidermal water loss hingga 99%. Jadi sangat-sangat efektif. Ada beberapa moisturizer yang bersifat oklusif ya beauty people. Misalnya di sini adalah lanolin, kemudian asam stearat ya. Kemudian ada juga propylene glycol, butylene glycol, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sebagai humektan. Humektan adalah zat yang menaring air yang bertindak seperti spon pada kulit. Semua pelembab cair dan krim mengandung humektan untuk mencegah pengeringan produk. Di sini, di dalam tubuh kita sendiri, kita mempunyai glikosaminoglikan dan asam hyaluronat. Sedangkan yang bersifat dari luar bisa kita gunakan, misalnya adalah gliserin, natrium laktat, madu, kemudian bisa juga kita gunakan sorbitol, asam karboksilat, kemudian pyrrolidone, gelatin, dan vitamin. Dari beberapa pilihan tadi, ternyata yang paling efektif dan sering digunakan adalah gliserin. Mengapa? Karena gliserin ini paling efektif menarik air dari epidermis. Dan satu lagi, membuat kulit menjadi lebih halus dan mengisi ruang di stratum corneum atau lapisan atas permukaan kulit kita. Yang berikutnya adalah matriks hidrofilik. Matriks hidrofilik adalah bentuk pelembab yang kurang populer. Jadi mungkin beauty people kurang begitu mengenal jenis yang satu ini. Dia merupakan suatu jenis moisturizer yang membentuk lapisan pelindung fisik di atas kulit dan mencegah penguapan. Tetapi bahan ini kurang efektif, jadi tidak begitu banyak digunakan. Yang berikutnya adalah sebagai photo protection. Kita tahu bahwa pada perkembangan moisturizer, apabila dikombinasi dengan tabir surya, maka dia akan mempunyai fungsi yang ganda. Tabir surya, baik organik maupun anorganik, dianggap dapat mencegah kerusakan sel dan dengan demikian juga mencegah dehidrasi. Karena itu, maka photo proteksi juga dianggap sebagai bentuk pelembab oleh industri kosmetik. Nah, setelah kita tahu, berikutnya kita akan bahas tentang formulasi pelembab. Formulasi pelembab kita mengenal ada yang berbentuk krim dan lotion, ada yang berbentuk ointment, dan ada yang berbentuk serum. Untuk yang berbentuk krim dan lotion, kita harus tahu bahwa krim dan lotion adalah emulsi yang mengandung bahan hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik artinya suka dengan air. Krim sendiri merupakan suatu bentuk yang mempunyai viskositas yang lebih tinggi, sedangkan lotion lebih encer dengan viskositas yang lebih rendah. Emulsi oil in water adalah yang paling populer untuk penggunaan pelembab. Emulsi jenis ini dapat melarutkan lipid antar sel. Dan yang penting lagi bahwa emulsi jenis ini sangat ramah pada kulit. Oh ya beauty people, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian oil in water dan water in oil. Apa sih arti oil in water dan water in oil? Oil in water artinya fase minyak terdispersi sebagai tetesan dalam keseluruhan fase luar air. Artinya adalah bahwa lapisan minyak itu lebih sedikit daripada airnya, jadi otomatis lebih bersifat hidrofilik dan biasanya banyak digunakan pada dunia kosmetik secara umum. Sedangkan water in oil adalah fase air terdispersi sebagai tetesan dalam fase luar minyak. Jadi artinya lebih mengarah kepada hal yang bersifat lipofilik ya. Jadi karena itu biasanya dipakai untuk dry skin dan emollient seperti moisturizer cream. Bentukan berikutnya adalah ointment. Ointment merupakan sediaan semi padat anhidrat yang terdiri dari lemak, lilin, minyak hewani, dan nabati serta hidrokarbon. Jadi bahan ini dapat diformulasikan tanpa pengawet atau dengan kandungan pengawet yang rendah. Namun ada satu hal yang kurang disukai dari jenis ini adalah karena dia lengket dan meninggalkan noda di pakaian. Formulasi pelembab ini mungkin lebih disukai pada kulit yang sangat kering atau alergi terhadap bahan pengawet. Bentukan berikutnya adalah serum. Jadi
serum ini adalah formulasi baru dalam pelembab. Produk ini berbahan dasar air atau minyak yang dioleskan pada kulit yang baru dicuci. Serum memiliki sedikit bahan yang dirancang untuk mengoptimalkan ketersediaan zat aktif. Karena itu, dia cocok untuk semua jenis kulit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang formulasi pelembab pada area tubuh kita. Kita tahu bahwa pelembab biasa digunakan pada wajah, pada tubuh, pada tangan dan kaki. Nah, khusus untuk wajah, pelembab wajah merupakan mayoritas pelembab yang banyak digunakan di pasaran adalah formulasi oil and water, artinya dia bersifat hidrofilik. Satu hal yang sangat diuntungkan dengan emosi oil and water ini adalah membuat terasa sejuk dan tampilan non-glossy, berbeda dengan emosi water and oil, di mana akan menimbulkan rasa hangat dan penampilan yang mengkilap yang kadang-kadang orang tidak suka. Pelembab wajah umumnya terdiri dari minyak nabati, mineral atau dimetikon, atau kadang-kadang berisi propilen glikol, glycerin, dan air. Sehingga dengan kandungan yang cukup akan membentuk lotion atau krim yang sangat dibutuhkan untuk kulit kita. Nah, sekarang saya akan bahas untuk kebutuhan dari masing-masing kulit. Untuk kulit berminyak, umumnya yang digunakan adalah yang bebas minyak, yang biasanya terdiri dari air dan dimetikon yang bersifat non-komedogenik dan hipoalergenik. Sedangkan untuk tipe kulit normal dan kombinasi, biasanya digunakan yang mengandung air, minyak nabati atau mineral atau dimetikon dan propilen glikol dengan jumlah petrolatum yang sangat sedikit. Sedangkan untuk tipe kulit kering, biasanya digunakan air, minyak nabati atau mineral, propilen glikol dan petrolatum. Untuk kebutuhan di daerah tubuh, biasanya di sini digunakan yang berbentuk lotion, krim, busa ataupun ointment. Lotion adalah formulasi yang paling populer. Body lotion umumnya merupakan emulsi oil in water yang mengandung 10% hingga 15% minyak, 5% sampai 10% humektan dan 75 sampai 85% air. Pelembab tubuh terdiri dari air, minyak nabati atau mineral, propilen glikol, asam stearat dan petrolatum. Khusus untuk tangan dan kaki, biasanya kita menggunakan emulsi oil and water dengan kandungan minyak 15 sampai 40%, humektan 5 sampai 15% dan air 45 sampai 80%. Penambahan turunan silikon dapat membuat krim tangan tahan air melalui 4-6 kali pencucian. Sebagian besar krim tangan terbuat dari petrolatum, glycerin, lilin, dan dimetikon. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bahan-bahan pelembab itu sendiri. Untuk bahan pelembab, ini ada 7. Yang pertama petrolatum, kedua ceramide, nomor 3 silikon, nomor 4 fatty acid dan lipid trilayer, yang kelima natural moisturizing factor atau kita kenal dengan NMF dan sodium PCA, kemudian yang terakhir adalah urea dan asam laktat. Selanjutnya adalah apa sih petrolatum? Petrolatum sendiri dipatenkan pertama kali oleh Robert pada tahun 1872. Di mana petrolatum ini berfungsi untuk merawat kulit sebagai obat untuk tangan pecah dan pomade rambut pada saat itu. Petrolatum menawarkan manfaat stabilitas bebas pengawet karena sifatnya yang anhidrat, artinya tidak mengandung air. Petrolatum adalah campuran hidrokarbon setengah padat yang diperoleh melalui dewaxing. Dewaxing itu adalah penghilangan wax atau parafin yang biasanya didapatkan pada minyak mineral yang berat. Jadi petrolatum ini sangat penting beauty people dan sangat sering digunakan di pasaran kosmetik saat ini. Mengapa? Karena satu, dia bisa mengurangi kehilangan air di transepidermal hingga 99%. Kemudian, dia juga berfungsi sebagai oklusif untuk membuat barrier berminyak yang tidak bisa dilewati air. Kemudian juga mempertahankan kandungan air pada kulit sampai perbaikan barrier dapat terjadi. Yang berikutnya, keunggulan dari petrolatum sendiri adalah mampu menembus ke lapisan atas stratum korneum dan membantu dalam pemulihan barrier stratum korneum. Petrolatum juga merupakan zat yang sangat lembab karena tidak mengikat protein atau mengalami perubahan kimiawi di kulit sehingga membuatnya menjadi hipoalergenik. Petrolatum juga mengurangi munculnya garis-garis halus di wajah dan tubuh akibat dehidrasi. Dan yang penting lagi nih beauty people, petrolatum juga bisa mengurangi rasa gatal dan nyeri ringan dengan membuat lapisan pelindung.
Silikon sendiri merupakan suatu bahan yang bersifat hipoalergenik, non-komedogenik, dan non-aknegenik. Dia mempunyai sifat pelembab yang non-greasy dan bebas minyak. Silikon berasal dari silika yang ditemukan di pasir, kuarsa, dan granit. Silikon ini digunakan dalam sediaan topikal yang tidak berbau, tidak berwarna, cairan yang tidak beracun, yang tidak larut di dalam air tetapi dapat ditembus oleh uap air. Dia membentuk lapisan kohesif pada permukaan keratin. Bahan yang sering digunakan dalam formulasi silikon ini adalah dimetikon dan siklomitikon. Selanjutnya adalah fatty acid dan lipid relayer. Penggunaan asam lemak bebas atau fatty acid ini dapat menciptakan barrier yang tahan air dan agak kedap. Dan yang penting lagi, dia dapat menyebabkan perbaikan skin barrier kulit kita. Asam lemak pada palmitat monoetanolamin dinyatakan dapat mengurangi keparahan pada kulit atopi. Dalam studi open label terhadap 2456 pasien yang mengalami keluhan pada kulit atopi dengan pemberian palmitat monoetanolamin, didapatkan perbaikan skin barrier yang sangat bermakna. Selanjutnya adalah natural moisturizing factor atau NMF. NMF merupakan faktor pelembab alami yang biasanya digunakan di dunia kosmetik dan untuk menggambarkan kombinasi bahan kimia yang digunakan tubuh untuk mengatur kadar air di stratum korneum. Telah diformulasikan secara sintetis sebagai campuran asam amino, turunan asam amino, dan garam. Formulasi ini dapat melembabkan kulit, dia juga mempunyai kemampuan untuk meniru bahan alami. Berikutnya adalah sodium asam 2-pyrrolidone 5-karboksilik atau sodium PCA. Salah satu bahan NMF sintetis yang mempunyai fungsi pelembab yang lebih baik daripada glycerol dan ditemukan di beberapa produk pelembab yang berfungsi sebagai pelembab bila digunakan dalam konsentrasi 2% atau lebih tinggi. Jadi yang harus beauty people tahu bahwa pelembab ini juga mengikuti konsentrasi ya. Jadi kita kadang-kadang menemukan ada satu bahan tapi beda konsentrasi, maka fungsinya pun akan berbeda. Nah yang terakhir nih, urea dan lactic acid. Urea dan asam laktat juga merupakan komponen natural moisturizing factor sintetik juga yang dapat berdifusi ke lapisan luar stratum korneum. Hal ini penting terutama pada kasus misalnya kulit yang mengeras seperti kapalan. Mengapa? Karena dia dapat meningkatkan kelenturan dari stratum korneum. Jadi, sekarang kalian tahu kan beauty people beberapa jenis dari moisturizer. Jadi, kalian bisa memilih mana yang kira-kira tepat untuk kondisi kulit kalian. Nah, setelah kita berbicara panjang lebar tentang moisturizer, key point-nya adalah pemilihan jenis pelembab yang tepat akan memberikan manfaat yang sangat optimal untuk kita. Dan ingat selalu beauty people bahwa pelembab itu penting karena mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama adalah menjadikan kulit halus dan lembut. Yang kedua, meningkatkan hidrasi kulit. Yang ketiga, memperbaiki penampilan. Dan keempat, memungkinkan untuk menghantarkan zat ke permukaan kulit. Nah, jadi kenapa kalian mesti ragu? Gunakan pelembab sesuai dengan jenis dan tipe kulit kalian. Terima kasih beauty people sudah menonton video kali ini. Mari kita melawan COVID-19. Jangan lupa ya beauty people, tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Stay beauty and healthy with Dr. Kulit Firda.